Ininya tuh apa ya? Ini masak apa ceramah? Pengen sih sebenarnya. Tapi masak apa ya, Cok? Kalau sayuran tuh sebenarnya masak tuh gampang tuh sayur, guys. Cuman dia nggak suka sayur. Dia bilang dia mau makan sayur sama buah-buahan kalau misalnya nikah sama aku. Jadi sekarang dia nggak mau makan sayur, belum mau. Vlog anterin makan ke GHE gak mau, jancuy. Aku mending aku sedekat-dekatnya itu aku tetap gojekin, guys. Gak pernah aku antar sampai GH-nya. Nah, ini Capella anjrot. Kalau aku anjir lah, gimana ya? Harusnya sih anjoy. Kayak aku harus bilang mama dulu deh, kalau mama aku oke, gak apa-apa. Gak apa-apa tuh aku pakai kayak gini. Aduh. Beda jauh tingginya. Warna apa yang bikin orang mager? Memang ada. Ih, jauh. Tolong. Guys, aku punya tebak-tebakan. Kenapa Superman hurufnya S, guys? Tebak, kenapa Superman hurufnya S di sininya S? Bajunya S. Kayak kamu masakin chili chicken nugget yang geprek itu loh, yes, pasti chili suka. Itu mah udah sering itu. Karena aduh, ya kau udah lihat ya dari Winda ya. Udahlah, nggak jadi, guys. Sebenernya aku mau tebak-tebakan loh. Sudah. Iya, aku kan bajak kematian. Anjir, ini sebenarnya tuh dia bukan fans Shelly gak sih, guys? Tapi aku kok kayak ngeliatnya tuh kayak panas gitu ya. Kayak ngerasa dia tuh ngevlog. Ngevlog nyamperin ayang kayak gitu, kayak aduh. Sakit anjir hati aku. Lebay enjoy. Tapi enggak, sumpah vibesnya tuh kayak gitu. Aku gak suka, gak mau lihat kayak gini. Sebenarnya tuh fans Nino kan. Konsep kontennya, iya, konsep kontennya tuh kenapa harus kayak gitu, jadinya kayak nggak enak dilihatnya, anjrot. Syulah kekuatan para bocil debut di MPL dari usia 1 tahun.16 tahun. Cantik banget anjay. Kok bisa ya orang-orang bilang ara-ara? Aku nggak bisa, Cok. Kayak bocil jadinya ara-ara ya, soalnya suara aku cempreng. Salah, tersenyum. Kamu mantap. Apa? Tersenyum.
Ayo. Jangan tegang gitu dong mukanya. Siapa adalah itu? Kemana nanti kau tuh kembali adalah itu? Mata lu. Apa? Kemana nanti kau tuh kembali siapa? Siapa? Oh Nino. Anjir aku kira cari cok. Shelly fokus paha, emang iya dia cuma fokus paha? Hah? Coba lihat, apakah matanya? Enggak anjay, Alan tuh ya bener-bener. Kok mukanya tegang banget ya? Jangan tegang gitu dong mukanya. Enggak mana ada fokus paha. Ini dulu banget anjir. Nino, ini Kavenom. Ya ampun bocil, jadi kamcong. Sekarang gantian ya Nino. Emang guys, dunia itu yang berputar ya guys ya. Dunia itu berputar guys. Kan tidak boleh sombong. Kerajaan begitu bucinnya aja berselingkuh bangsat. Gue harus percaya sama cowok bagaimana lagi sekarang? Kalau pernah selingkuhin pacar atau pasangan, langsung putusin. Orang yang pernah selingkuh, kemungkinan besar akan selingkuh lagi. Karena bagi orang yang sering main hati, gak akan ngerti arti cinta. Emang guys, yang paling baik itu cuman rehat. Cuman rehan anjir. Gitu sulit.